Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Halo teman-teman, hari ini belajarnya akan seru banget karena kita akan membuat pesawat miniatur dan juga kita akan menghitung berapa banyak kertas yang diperlukan. Nah, makanya kalian jangan lupa siapkan alat tulismu ya, dan juga bersama-sama kita berdoa supaya kita bisa fokus belajar bersama hari ini. Semangat teman-teman kelas 6. Mama tahu nggak di mana cat warna dan lem yang Angga siapkan semalam? Oh, Mama simpan di dalam laci, Nak. Karena semalam Angga taruh gitu aja di atas meja. Jadinya nggak rapi. Oh, maaf ya, Ma. Angga lupa rapiin semalam. Terima kasih ya, Ma. Sama-sama, Nak. Halo teman-teman kelas 6. Hari ini kita akan belajar seru lagi di channel Bersama Angga. Nah, hari ini aku udah janjian sama Bastian untuk membuat miniatur pesawat. Sebelumnya aku udah membuat rancangan seperti ini.
kalian juga bikin ya. Apa saja bahan dan alatnya, dan juga langkah pembuatannya, supaya kalian nggak bingung saat mengerjakannya. Sinar matahari pagi terasa begitu hangat. Sungai Siak mengalir tenang. Sisi mau tidur siang ya? Iya, minta dibacain cerita. Sini, Angga ikutan. Kerinduan Pompong. Bandar Sungai adalah sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran Sungai Siak. Rumah penduduknya tidak terlalu padat. Kehidupan masyarakatnya tentram dan damai. Di sanalah Dudang tinggal bersama ayah, emak, dan dua orang adiknya. Ayahnya adalah tukang ojek. Dulu bekerja sebagai tukang perahu. Mereka adalah keluarga yang sederhana dan taat pada agama. Dudang dan kedua adiknya adalah anak-anak yang baik dan selalu menurut kepada kedua orang tuanya. Suatu sore, Dudang dan ayahnya duduk di dermaga kecil di pinggiran Sungai Siak. Tidak ada seorang pun yang ada di sana. Mereka duduk di bangku kayu panjang yang sudah lapuk. Air Sungai Siak yang berwarna kecoklatan mengalir tenang. Hampir tidak ada riaknya. Tiba-tiba menjadi bergelombang. Dudang berdiri melihat kapal tanker besar membawa kayu balak-balak besar menyeberangi Sungai Siak. Dulu di dermaga ini setiap hari selalu berhenti pompong yang akan membawa penumpang menuju Saiapit. Penduduk kampung yang ingin bepergian menuju ke Saiapit ramai menunggu di dermaga kecil ini. Ayah tidak takut naik pompong? Tanya suara Dudang tanpa mengalihkan pandangannya dari kapal besar yang sudah mulai menjauh itu. Ayahnya tertawa mendengar pertanyaan Dudang. Mana ada orang di pinggiran sungai yang takut naik pompong, Dudang? Naik pompong itu menyenangkan. Angin yang berhembus terasa sejuk menerpa tubuh kita. Ketika pompong berpapasan dengan kapal-kapal besar, adrenalin sedikit terpacu. Riak air sungai menjadi sangat besar. Pompong akan oleng ke kiri dan ke kanan. Seru sekali. Berarti pompong itu perahu ya, Ma? Iya, Nak. Bentuknya seperti perahu, menggunakan tenaga mesin untuk melaju. Dulu digunakan untuk menyeberangi sungai. Kalau sekarang sudah ada jembatan. Jadi orang bisa menyeberang sendiri tanpa harus naik pompong. Ayah lanjut bercerita. Seperti halnya naik perahu, naik pompong juga menciptakan keakraban di antara sesama penumpang. Cerita-cerita terus mengalir di atas pompong yang sedang melaju. Tidak jarang transaksi jual-beli barang terjadi di atas pompong. Seperti jual-beli ikan, sayur, dan buah-buahan. Pompong menjadi ajang bersilaturahmi antar penduduk di kampung ini. Ayah tahu betul nasib para pemilik pompong yang kehilangan sumber mata pencaharian. Karena sarana transportasi itu telah lama hidup di kampung mereka. Kenapa harus dibangun jembatan, Mah? Kan kasihan pemilik pompongnya, jadi nggak bisa kerja lagi. Transportasi yang baik dan lancar itu dibutuhkan masyarakat. Coba nih, Angga bayangkan, kalau kita mau pergian jauh, tapi jalannya rusak. Atau kita harus menyeberang sungai. Kita harus naik pompong dulu, nggak bisa naik motor atau mobil, karena nggak ada jembatan. Gimana menurut Angga? Jadi makin lama sampai tujuan, Mah, juga kurang nyaman. Nah, itu Angga mengerti. Sarana transportasi dibangun untuk mempermudah masyarakat. Pasti ada yang merasakan dampak negatifnya. Tapi mungkin sebagian kecil dari masyarakat saja. Oh, begitu. Lanjut cerita lagi, Mah. Yuk. Ketika ayahnya selesai bercerita, tiba-tiba teman-teman Dudang telah berada di dermaga tempat Dudang duduk dengan ayahnya. Ali, Safar, Raja, Gani, dan Sutar telah berdiri di samping Dudang. Dudang, ayo kita berenang! Ajak mereka serentak. Dudang lalu meminta izin kepada ayahnya. Ayahnya mengangguk.
Boleh berenang ya, tapi jangan pulang terlalu sore. Sebelum azan maghrib, sudah sampai di rumah ya. Pesan ayah sambil berdiri dan beranjak pergi. Dudang dan teman-temannya bermain di air sungai Siak. Kenapa mereka berenang di sungai, mah? Nggak di kolam renang? Untuk Dudang dan teman-temannya, hiburan yang menyenangkan bagi mereka itu adalah bermain di sungai. Coba nih, Angga baca akhir ceritanya. Yuk, teman-teman, kita baca. Berenang menjadi satu-satunya hiburan bagi anak-anak kampung ini. Mereka tidak pernah pergi ke mall ataupun ke tempat-tempat permainan seperti anak-anak di kota. Ini pun sudah cukup bagi mereka. Keriangan masa kecil mereka tetap sama dengan keriangan anak-anak kota lainnya. Teman-teman, gimana cerita kerinduan Pompong tadi? Seru kan? Nah, teman-teman, katanya masyarakat lebih suka naik kendaraan bermotor daripada Pompong. Gimana menurut pendapatmu? Tulis di catatan kamu ya. Teman-teman, sebentar lagi Bastian akan datang dan kita akan membuat pesawat miniatur. Jangan lupa siapkan rancangan yang kamu sudah buat ya. Sebelumnya, kalian udah pernah bikin miniatur belum? Kalau aku udah pernah bikin mobil pickup. Kalian tahu kan yang seperti ini? Menurut kalian, pickup mirip bangun ruang apa? Benar, dua balok, tapi yang satu balok tanpa tutup. Nih hasilnya. Kalian tahu nggak berapa banyak bahan yang dibutuhkan? Waktu itu, aku mau hasil akhirnya berukuran panjang total 12 cm. Jadi, bagian baknya berukuran 9 x 7 x 1 cm. Dan kepala mobil berukuran 7 x 3 x 5 cm. Nah, coba yuk hitung berapa banyak karton yang dibutuhkan dengan mengetahui luas permukaannya. Kita perlu ingat balok untuk bagian bak mobil itu tanpa tutup. Jadi, untuk tahu luas permukaannya adalah panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Berarti 9 kali 7 ditambah 2 kali 9 kali 1 tambah 2 kali 7 kali 1. Nah, hasilnya tulis di buku catatan kamu ya. Lalu, untuk tahu luas permukaan kepala mobil, kita hitung dengan rumus luas permukaan balok. Seperti biasa, 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Berarti 2 kali 7 kali 3 ditambah 2 kali 7 kali 5 ditambah 2 kali 3 kali 5. Tulis juga hasil hitungan kalian di buku catatan ya. Sekarang, untuk tahu total luas kertas karton yang dibutuhkan dengan menjumlahkan luas permukaan balok 1 dan balok 2, kalau sudah ketemu hasilnya, tunjukkan ke orang tua atau gurumu nanti ya. Halo, Angga. Bastian, masuk.
Kamu udah siap alat dan bahannya? Ini kita buatnya di sini ya, miniatur pesawatnya. Oke. Teman-teman kelas 6, gimana yang punya kalian? Sudah lengkap kan? Ini adalah alat dan bahannya yang kita butuhkan. Kalian bisa pakai bahan bekas apa saja yang bisa ditemukan di rumah. Yang penting buat dulu rancangannya ya. Nah, teman-teman sudah tahu kan pesawat ini menyerupai bangun ruang apa? Balok atau tabung? Benar, pesawat ini menyerupai bangun ruang tabung. Setelah kita siapkan alat dan bahannya, ayo kita mulai. Untuk buat miniatur pesawat, aku dan Bastian sepakat untuk menggunakan karton dan kardus bekas yang ada di rumah. Lalu, untuk warnanya kita pakai cat warna. Kalian juga bisa pakai pensil warna loh teman-teman. Dan yang pasti, kita juga butuh lem. Dan untuk alatnya, kita cuma butuh gunting dan cutter. Saat gunakan, kita harus hati-hati ya teman-teman, supaya aman dan enggak ada yang terluka. Langkah pertama, kita harus buat pola di kardus bekas. Kami sempat bertanya pada ayahnya Bastian yang seorang pilot, pola seperti apa yang dibutuhkan, dan ini adalah pola yang kami buat. Untuk ukurannya sesuai dengan bahan yang kalian punya juga ya. Coba sejenak kita perhatikan berapa luas kertas karton yang kalian butuhkan untuk membuat badan permukaan pesawat. Kamu dapat melihat bahwa bentuk badan pesawat ini merupakan selimut tabung tanpa tutup. Jadi untuk membuat badan pesawat seperti di atas, kalian sama aja membutuhkan kertas seluas selimut tabung tanpa tutup, yaitu luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Ayo kita potong polanya, Bas. Kamu yang di rumah juga ikutan ya. Nah, sudah jadi. Langkah selanjutnya, kita sayat sisi kiri dan kanan karton tisu. Besarnya disesuaikan aja ya, teman-teman. Lalu kita sayat juga bagian belakang karton tisu untuk ekor pesawat. Nah, kalau udah selesai, jadinya kayak gini, teman-teman. Sekarang kita buat sayatan berbentuk huruf U di bagian atasnya. Nah, terus kita lipat deh dan jadi jendela pesawat. Terus pola sayap dan ekor yang tadi udah kita gunting di awal, kita sisipkan. Terus tempel juga deh baling-baling di bagian depan pesawat pakai lem. Nah, aku udah jadiin nih pesawatnya. Nah, sekarang bentuk pesawatnya sudah terlihat. Mari kita gambar dan warnai sesuai keinginan kita. Mah, sini sebentar deh. Nih, Mah,
pesawat miniatur buatan aku dan Bastian. Kita buat dari polanya sampai menghias sendiri, Tante. Wah, bagus banget. Menurut Mama gimana, Ma? Angga dan Bastian sangat kreatif. Menggunakan bahan-bahan bekas yang di rumah, mereka bisa buat miniatur pesawat. Teman-teman di rumah juga bisa loh seperti ini. Pendamping di rumah juga dukung anak untuk selalu berkreasi ya. Makasih, Mama. Selain membaca mandiri dan mengetahui cara membuat pesawat miniatur, kita juga menghitung luas bahan yang diperlukan dan juga tadi sempat menghitung luas permukaan mobil pickup miniatur yang terdiri dari 2 balok. Segitu dulu kita belajarnya hari ini dan sampai jumpa. Dadah.